Markas dari Negeri di Bawah Bayu mengenai langkah mengatasi isu bekalan air secara keseluruhan. Perinciannya bersama Radin Robin di studio Kota Kinabalu. Silakan Radin. Ya, Miza. Empat komponen utama perlu dilaksanakan secara berpakej dan serentak dalam menangani isu bekalan air secara holistik di negeri ini. Antaranya adalah mewujudkan sumber air baharu secara empangan, pembinaan loji rawatan berkapasiti tinggi, pemulihan sistem perpaipan serta tingkat penguatkuasaan. InsyaAllah saya dipahamkan bahawa dalam tahun ini juga kerajaan negeri akan memuktamadkan dan akan menerangkan hala tuju. Usaha untuk memulakan sudah sebagaimana saya sebutkan naik taraf apa nama loji rawatan air tersebut. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri akan membentangkan hala tuju yang komprehensif yang meliputikan empat komponen yang saya sebut tadi. Dato' Armizan menyatakan perkara ini semasa ditemui dalam Majlis Hari Raya Aidilfitri, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di Papar. Menurutnya, sudah tiba masa kerajaan negeri untuk membuat keputusan berani dan segera berhubung langkah mewujudkan empangan air baharu. Meskipun bukan popular, namun demi mengelakkan Sabah berhadapan krisis air kelam. Apa yang penting, lokasi yang akan diputuskan perlu berdasarkan syor dan kajian pakar. Penduduk di kawasan terlibat juga perlu diberikan jaminan berupa penggantian dan pampasan selain keutamaan peluang pekerjaan kerana mereka adalah sebahagian dalam proses pembangunan tersebut. Jelas Dato' Armizan lagi, kerjasama semua pihak dalam memberikan maklumat yang betul adalah keutamaan selain tidak menjadikan modal isu politik sempit yang berupaya menyusahkan semua pihak. Hari kedua sambutan Aidilfitri terus dimeriahkan dengan acara rumah terbuka. Di ibu negeri, lebih 1,000 tetamu khas hadir dalam rumah terbuka Aidilfitri. Anjuran yang dipertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahirudin dan isteri Toh Puan Dr. Nolidah Tan Sri RM Jasni bertempat di Istana Seri Kinabalu. Dan saya lihat kehadiran melibatkan bukan saja pemimpin-pemimpin negeri daripada pelbagai kumpulan, tapi juga daripada orang-orang perserangan dan yang berbilang kaum lah. Jadi ini yang kita amat begitu bersyukur di Sabah kerana soal perhubungan kaum dan juga apa ini perpaduan kaum bukan sesuatu yang sukar untuk dibentuk ya. Dari dahulu salah satu daripada unik bagi Sabah ialah kerana toleransi suku kaum dan agama yang berlainan hidup rukun dan damai sejak kurun temurun lah. Amat menyanjung tinggi rukun madani yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim, dan memang bertepatan sekali lah semasa kita ini sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Rukun berkaitan sebenarnya telah kita bawa bersama-sama di dalam meraihkan sambutan Hari Aidilfitri pada tahun ini. Oleh kerana salah satu rukun madani ini adalah kesejahteraan dan juga hormat menghormati antara satu sama lain. Jadi di sinilah negara Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum, berbilang agama dapat bersama-sama meraihkan. Majlis sudah diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Sri Julia Salak serta pembesar-pembesar negeri. Program pelepasan banduan secara lesen PBSL Ihsan Madani, kepulangan yang dinanti, yang julung kali diadakan serentak seluruh negara pada 19 April lalu memberi 1,000 makna, apatah lagi dengan ketibaan Syawal. Menjengah ke kompleks penjara Kota Kinabalu, pelbagai perasaan dan emosi terpancar dari wajah orang bebas berlesen OBB terpilih kali ini. Perinciannya kita bersama dengan Zaris Sophia Daud. Tidak dapat digambarkan perasaan hiba penghuni di sebalik tirai besi menyambut hari raya tanpa insan tersayang. Sebaliknya, hanya ditemani rakan penghuni dan pegawai penjara. Meskipun demikian, PBSL Sempena Aidilfitri 2023 memberi sinar harapan kepada golongan berkenaan pulang beraya bersama keluarga.
Inisiatif Jabatan Penjara ini bagi memperkasa program pemulihan dalam komuniti yang mencatat keberkesanan tinggi dalam menurunkan kadar residivis atau jenayah berulang berbanding menjalani hukuman sepenuhnya dalam penjara. Ia juga mengurangkan kesesakan dalam penjara dan kos pengurusan banduan. Pelbagai pendekatan telah dijalankan oleh Jabatan Penjara Malaysia, iaitu sebuah institusi yang bertanggungjawab secara khusus dalam bidang pemulihan, di mana kita melatih semua kita punya penghuni supaya mereka mempunyai daya saing, supaya mereka dapat kembali ke pangkuan masyarakat dan dapat menjalankan dapat bersamalah dengan masyarakat sama ada sebagai seorang suami, isteri, ibu dan juga anaklah. OBB terpilih harus menepati kriteria antaranya menjalani hukuman singkat di bawah setahun, tidak melibatkan kesalahan jenayah berat selain berkelakuan baik. Sabah merupakan negeri kedua tertinggi melaksana PBSL bagi mengurangkan kepadatan penjara pusat Kota Kinabalu yang hampir 100%, iaitu 2,576 penghuni setakat 19 April berbanding kapasiti selesa 1,329 banduan. Bagi 3 bulan pertama tahun ini, statistik PBSL penjara Sabah dan Labuan mencatat jumlah keseluruhan 415 OBB. Kita dapat mengatasi kepadatan yang berlaku di dalam penjara lah, khususnya di penjara Kota Kinabalu ni, seperti sedia maklum kita lebih kurang ada 16 mahkamah untuk kita cover di seluruh Kota Kinabalu ni. Jadi untuk menempatkan banduan tu agak mustahil lah kita dapat laksanakan pemulihan tu dengan berkesan kalau kita kepadatan tu kita tidak atasi. Bagi OBB, perasaan menyesal dan serik dengan kekhilafan lama menguatkan azam untuk berubah agar tidak kembali ke penjara. Saya pun gembira juga lah, gembira sambut hari raya ini dan keluarga. Dan terima kasihlah sama pegawai penjara. Saya pun macam terikut sama kawan juga lah. Saya pun tidak lagi bergaul sama kawan-kawan lah. Saya mau kerja lah macam ini. Saya amat gembira dan berterima kasih dengan penjara Kota Kinabalu bagi saya peluang untuk beraya sama-sama keluarga. Saya tidak sangka sebab saya boleh beraya dengan keluarga. Belajar berpuasa, solat berjemaah ramai-ramai, mengaji. Sebelum ini kamu pernah buat begitu juga? Sebelum ini tidak pernah. Masa saya di sini saja baru saya belajar tahu itu semua. Saya akan janji saya akan berubah, saya tidak akan terbabit lagi dengan dada. Nah, kalau mendekat beraya gini, saya minta maaf kepada ibu saya, kakak saya, semualah adik keluarga saya. Kami belajar semua, perluain, sembahyang, kawat, lagu PPI, jam 2 kunut, dudukat akhir, dua sembahyang, mau lepas dari kemurahan salah saya, lepas dari PBSL saya ini, jam puas sudah, saya pergi ke LA, terjal itu, jauh dari tempat saya. Harapan supaya dia berubah, supaya dia sayang keluarga dia, anak-anak begitu juga lah. Mau harapan bapa dia supaya jangan ikut yang tidak tentu itu kan, sama anak lah, sama cucu-cucu lah kan. Bila lagi mau berubah kan, ya nak mau sudah berulang, mau berubah sudah supaya kami bahagia, anak beranak, suami istri, itu je lah. Mudah-mudahan anak saya ini berubah, tidak lagi buat yang dia punya perbuatan, insya Allah mudah-mudahan kan. Aidilfitri diraih kepulangan yang dinanti. Pastinya peluang dan ruang yang diberikan kepada mereka untuk menyambut hari raya bersama dengan ahli keluarga disambut dengan penuh kesyukuran dan keinsafan. Zahra Sofia Daud, RTM. Di Papar, tradisi memasang pelita atau bercucul terus diamalkan setiap tahun menjelang Hari Raya Aidilfitri sebagai budaya menambah keceriaan suasana perayaan tersebut. Malah melalui kreativiti, budaya tersebut jelas memiliki kelainan tersendiri berbanding lampu hiasan elektrik yang semakin popular masa kini. Pengerusi Penganjur Bersama, Awang Muhammad Amir Akmal Dato' Awang Bohtamam berkata, tradisi yang diamalkan ini bukan sahaja memeriahkan bulan Syawal, malah turut mengeratkan silaturahim antara keluarga serta penduduk kampung. Program ini adalah
satu program yang telah menjadi budaya di kampung ini, di mana program ini sentiasa diadakan pada tahun-tahun. Dan program ini juga telah dimulakan pada awal tahun 1990-an lagi, masa saya masih kecil. Jadi di sini kita boleh lihat di mana keunikan yang ada di Kampung Beringis ini. Di samping itu juga program inilah orang kata boleh mengeratkan silaturahim di antara warga di Kampung Beringis ini. Beliau berkata demikian semasa ditemui dalam pertandingan bercucul Kampung Beringis di Papar. Pertandingan ini menerima sebanyak 30 penyertaan tahun ini dengan menampilkan pelbagai kelainan dan idea kreatif tersendiri. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui memberitahu bahawa proses menghasilkan susunan pelita ini memakan masa sekurang-kurangnya 2 minggu untuk disiapkan. Mula bikin ini susul ini kami mula 2 minggu yang lalu lah. Penyertaan ini semua adalah sanak saudara dan semua family lah ikut. Kalau saya satu orang tak jauh boleh kan? Persediaan kami orang ni actually sebenarnya dah masuk minggu kedua berpuasa, kita orang dah mula apa orang kata mencari bahan-bahan untuk membuat corak lampu susul ni lah. Program Ancuran Masjid Kampung Beringis Papar dan Persatuan Anak Jati Papar Peranti menobatkan Roslan Haji Jamrin sebagai pemenang, diikuti Ajmain Haji Jeli dan Mazlan Nordin di tempat kedua dan ketiga. Johan menerima hadiah wang tunai RM1,800, kedua RM1,500 dan tempat ketiga RM1,200. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan berita dari negeri di bawah Bayu untuk petang ini. Dengan itu, salam Aidilfitri dan kembali bersama dengan Miza di Angkasa Puri. Miza. Baik, terima kasih, Redwin.